Halo guys, kembali lagi bersama saya Puma Lesmana. Oke kawan-kawan, di video kali ini kita bakalan bahas game Garena Free Fire Battleground lagi ya kawan-kawan. Oke, sebelumnya bagi kalian yang baru mampir channel saya, jangan lupa untuk klik subscribe dan like video ini. Karena satu subscribe dan like dari kalian sangat membantu saya kawan-kawan dalam berkarya di YouTube ini. Nah oke, jadi di sini kita bakalan bahas bug yang ada di Garena Free Fire Battleground lagi. Karena subscribe dari kalian, saya semangat lagi untuk mencari bug-bug lainnya ya kawan-kawan. Nah oke, jadi untuk bug kali ini sangatlah mudah ya kawan-kawan, dan juga sangat menguntungkan sih menurut saya jika kalian untuk solo rank ya kawan-kawan. Nah oke, jadi di sini kita seperti biasa kita claim dulu elite pass kita. Nah oke, jadi untuk bugnya itu ada di mad dog ya kawan-kawan. Jadi di sini saya bakalan coba di mode classic saja, karena kalau di rank tidak memungkinkan saya bisa berada di mad dog ya kawan-kawan. Nah oke, jadi di sini kita bakalan langsung saja start ya kawan-kawan. Kita tunggu saja sampai mendapatkan permainan. Nah oke kawan-kawan, kita sudah masuk ke dalam gamenya ya kawan-kawan, dan kita sudah datang di mode mad dog ini ya kawan-kawan. Oke, nah jadi bugnya itu tidak jauh dari Brasila ya kawan-kawan. Oke, jadi di sini kita langsung saja turun ya kawan-kawan, dan kita bakalan cari tempat yang enak dulu untuk looting awal ya kawan-kawan. Dan di untuk di bug ini kita hanya membutuhkan 2 es kepal ya kawan-kawan. 2 es kepal, saya ulangi, hanya 2 es kepal. Nah oke, jadi sebelumnya jika kalian belum melihat video-video bug lainnya, silahkan kalian cek video saya tentang Free Fire ya kawan-kawan di playlist saya yang sudah saya buat. Itu bisa kalian cek banyak tentang bug Free Fire yang sudah saya buat. Baru ada beberapa sih. Jadi jika kalian ingin bug-bug lainnya, silahkan kalian subscribe dan komentar saja ya kawan-kawan. Dan nanti bakalan saya usahakan untuk selalu upload video tentang bug Garena Free Fire Battleground ini. Oke, kalian siap lah. Nah jadi di sini saya bakalan looting dulu nih di tangga sini. Di sana sudah ada musuh perang tampaknya ya, kita santai-santai saja lah. Kita looting-looting dulu. Oke, kita langsung saja di sini OTW ke rumah bawah laut itu ya kawan-kawan, atau rumah panggung yang dekat laut ini. Siapa tahu ada es kepalnya ya kawan-kawan. Karena di sini kita jika sudah mempunyai 2 es kepal atau 2 glow wall-nya, kita langsung saja OTW ya kawan-kawan ke tempat bug-nya. Nah, jadi di sini kita looting-looting sambil cari. Nah, oke, di sini saya sudah mendapatkan satu ya kawan-kawan. Jadi kita butuh satu lagi, oke. Nah, rezeki anak soleh, kita mendapatkan langsung 2 ya kawan-kawan. Dan di sini saya Scouter Cell masih looting, kita cari shotgun ya kawan-kawan. Sebetulnya nanti pas kita ngebug tiba-tiba ada yang ganggu kan, gawat ya. Jadi kita harus waspada nih kalau ada musuh. Nah oke, jadi di sini sudah mendapatkan shotgun, dan saya sudah mulai merencana untuk OTW ke tempat bug-nya. Nah itu bisa kalian lihat kan, saya sudah punya 2 es kepal. Kalau tidak salah saya bakalan dapat 1 es kepal lagi pas di atas itu. Oke, jadi di sini scar kita saya ubah AK ya kawan-kawan, karena AK ini damage-nya sangat tinggi tapi akurasinya tidak begitu tinggi ya kawan-kawan. Nah oke, di sini langsung saja kita OTW ke tempatnya. Semoga saja sih aman ya kawan-kawan, karena jika ada musuh ya bahaya. Nah oke guys, jadi di sini kita sudah sampai ke tempat bug-nya nih. Bug-nya tuh ada di depan sana, tapi kita bahaya nih. Saya mendengar suara, takutnya dibokong nih nanti. Nah tempatnya tuh ada di rumah pinggir ini ya kawan-kawan, atau di rumah pinggir tebing ini nih. Rumah yang dekat tebing ini. Nah oke, di sini saya bakalan looting dulu rumah ini, apakah sudah di looting orang ataukah belum. Jadi di sini saya cek-cek dulu. Dan di sini saya mendapatkan satu glow wall lagi guys. Mantap bukan? Kita coba cek rumah yang di bawah ini. Banyak-banyak glow wall tidak apa-apa, kita bisa coba bug-bug lainnya nih. Oke. Tampaknya sih sudah bersih ya kawan-kawan, tidak ada lagi. Langsung saja di sini kita OTW. Nah, untuk bug-nya itu ada di tower yang di dekat rumah ini ya kawan-kawan. Nah, kalian tinggal ke pojok-pojok sini, setelah itu kalian pasang glow wall-nya, kalian usahakan untuk pas ya kawan-kawan. Kalian paskan, semoga
semua badan kalian tertutup supaya semoga maksudnya supaya semua badan kalian tertutup. Nah, setelah itu kalian lepaskan dan kalian masuk. Oke, di sini untuk awal-awal memang seperti ini, kalian itu stuck. Bisa kalian lihat nih, stuck, nggak bisa gerak. Cuma bisa lihat sekitar. Tuh bisa kalian lihat tuh, stuck ya kawan-kawan. Dan supaya tidak stuck atau supaya masuk ke dalamnya itu, yang seperti saya bilang tadi menggunakan glow wall. Nah, jadi glow-nya kalian letakkan di sini. Setelah itu kalian lepas. Boom. Nah, jadi kalian sudah bisa masuk ke dalam bug-nya. Mantap sekali guys. Lihat noh. Wow, aman dah nih kalau buat rank nyumput di sini nih. Enggak bakalan ada musuh yang tahu. Tinggal diem aja kalau zona di sini kita diem aja, guys. Kita bisa plus lah walaupun dikit. Wah, kasih kalian lihat. Mantap sekali bukan? Cuma membutuhkan 2 glow wall, guys. Oke. Nih, saya bakalan coba tembak. Oke. Mantap sekali tembakannya keluar, guys. Tuh, bisa kalian lihat tuh, tembakannya keluar. Mantap sekali, guys. Wih, ada di musuh tuh di bawah. Udah, kita coba lagi nih. Nih, kita pembuktian lagi nih. Tuh. Keluar pelurunya, cuy. Mantap enggak tuh? Tuh. Nanti kalau ada musuh di sini langsung headshot saja. Lagi ada musuh yang naik zipline tuh. Langsung bunuh aja tuh. Nah, untuk keluar gampang sekali tuh. Bukan tinggal loncat atau tinggal lari juga sudah keluar ya, kawan-kawan. Nah, ini ada kaleng nih tampaknya, kita harus kill dulu, guys. Kita harus kill dia. Kill 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 kill. Oke. Sambil scope ternyata tidak bisa terlalu ke bawah ya, kawan-kawan. Jadi sini saya usaha untuk nembak tapi tetap tidak kena. Oke. Musuhnya pintar sekali, dia langsung nyumput ke pohon. Di sini saya usaha untuk nyamperin ya. Oke, sini langsung kita samperin. Mati enggak lu? Mati enggak lu? Oke, udah nyumput masih kena, bego sekali musuhnya ya. Masih kena hits noh. Oke, wah dia muter ke depan, auto mati nih orang. As, headshot guys. Mantap sekali bukan? Langsung saja di sini kita looting mayatnya. Oke, kelewatan. Kita balik lagi. Oke, AR-nya dikit sekali, kita pasang glow wall karena di atas ada musuh. Kita santai-santai saja dan dengan aman saja mainnya. Oke, tambahin di sini orang ini miskin medkit ya. Langsung saja di sini saya upgrade vest. Wah, ada musuh tuh. Wah, tapi di mana tuh? Di atas apa di mana nih? Wah, nggak ada tuh musuhnya di atas rumah tebing itu tadi tuh. Biarinlah mereka tempur. Yang penting mereka nggak ganggu. Oke, kita upgrade vest dulu. Nah, untuk lebih jelasnya jika kalian ingin cara masuknya lagi, bisa kalian cek nih. Saya bakalan ulangin video cara masuknya tadi dan bugnya. Nah, ini adalah videonya, silahkan kalian tonton saja ya guys dan pahami saja cara masuknya. Oke. Nah, oke kawan-kawan, mungkin sekian video saya tentang bug yang ada di mode Mad Dog ya kawan-kawan. Nah, jika kalian suka dengan video-video seperti ini, silahkan kalian subscribe dan komentar dan share. Dan bila perlu share ke teman kalian ya kawan-kawan. Dan jangan lupa juga subscribe, like-nya. Oke. Nah, ini ada bonus. Saya dapat bug ini, entah apa lah ini namanya ya. Dan tentu saja. Nah, mungkin sekian video saya ya kawan-kawan. Terima kasih sudah menonton. Thanks for watching guys. See you. Bye-bye. Thank you.